Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyi'ati amalina Man yahdihillah Fala mudinnalah Wa man yudlil <coughs> Fala hadialah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله علي وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'ad fa inna sadaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Ikhwani wa akhwati fi din para penjinta lima dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah atas kenikmatan-kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sekalian hingga detik ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian atas nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan kita sebagai hamba yang banyak bersyukur dan jauh dari kufur kepada nikmat-nikmatnya Allahumma amin kemudian para pencipta alman sekalian rahimani wa rahimukumullah Insya Allah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan Yaitu masih di dalam pembacaan kita al-ikhlas karya Syekh Hussein al-Uwaisyah Hafizahullahu ta'ala Dimana kita sampai pada al-ikhlas fil amal Ikhlas dalam amalan-amalan Yaitu masuk amalan yang nomor ke-30 yaitu al-ikhlasu fi ada'il ajri ikhlas dalam menunaikan upah yaitu ketika seseorang dia memiliki pegawai-pegawai, dia memiliki pekerja-pekerja yang berada di bawah pimpinannya, maka hendaknya dia menunaikan gaji yang merupakan hak bagi para pekerjanya tersebut, ya. Hendaknya dia tunaikan dengan penuh keikhlasan. Hal ini berdasarkan hadis yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu Ketika ada tiga orang yang terkurung Di dalam gua Ketika tiga orang itu Terkurung di dalam gua Maka satu persatu pun bertawasul dengan amal-amal soleh mereka Maka diantaranya adalah Yaitu ucapan orang yang ketiga Di antara mereka Dia mengatakan Allahumma Istajar tu ujarak Ya Allah saya ini telah memiliki pegawai-pegawai, mempekerjakan pegawai-pegawai. Wa -pegawai. ataituhum ajrahum dan saya sudah memberikan semua pegawai saya seluruhnya gaji ya hak mereka. Sudah diberikan semuanya. Ghayra rajulin wahidain kecuali satu orang belum belum diberikan upahnya. Tarokal ladhi lahu Sebabnya Karena dia meninggalkan dia pergi Jadi belum <tuh> Belum sempat dibayar Sudah kabur duluan Sudah pergi duluan pegawainya Yang satu tersebut Fathamartu ajarahu Hatta kathurat minul amwal Maka aku pun ya Aku investasikan Dan berhasil Dari hartanya tadi Dari gajinya tadi itu di, diusahakan sehingga berbuah harta yang banyak. Ya, dari gajinya tadi, misalnya taruhlah gajinya 1 juta. Maka dari 1 juta ini dikembangkan, ya, menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'dahin faqal. Maka pegawaiku ini pun datang kepadaku, ya, setelah berlangsung waktu yang lama, Ya, pegawai itu datang kemudian berkata, Ya Abdullahi adi ilaia ajri, wahai hamba Allah, tunaikanlah gajiku, ya berikanlah kepadaku gajiku. Ya dia menuntut haknya. Dulu belum dikasih gaji, minta gajinya sekarang. Fakultu maka aku pun berkata, kullu mataramin ajrika, semua yang kamu lihat ini, ini semua adalah gajimu ini dalam al sebutkan ada satu gunung itu penuh sapi, penuh kambing, penuh harta benda semua ya maka kata si lelaki ini itu semua adalah adalah milikmu minal wal wal baik itu onta-ontanya atau sapi-sapinya ataupun kambing-kambingnya ataupun budak-budaknya semua itu adalah milikmu Fakal maka si pegawai ini pun berkata ya Abdullah la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, maksudnya pada ya bosnya tadi, jangan engkau bercanda denganku, ya. Jadi dia tahu gajinya itu cuman misalnya taruhlah gajinya itu hanya satu juta, ya nggak mungkin membeli satu gunung yang berisi harta benda hewan ternak dan lain sebagainya, ya. Maka dia pun mengatakan, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda dengan aku, jangan iseng." Ya. Maka kemudian <coughs> aku pun berkata, "La astahzi'u bika." Saya tidak bercanda denganmu. Ya, saya tidak bermain-main, tidak mempermainkanmu. Ini semua memang milik milikmu. Fa akhadahu kullah. maka oleh pegawainya tadi diambil seluruh hartanya. Ya. Semua hartanya itu dibawa pergi fastaqahu falam yatruk min di bawah semua hewan-hewan itu dan tidak ditinggalkan sedikit pun untukku padahal yang mengusahakannya yang menjaganya mengaturnya itu si bosnya ya dari gajinya tadi misalnya kebetulan ada misalnya ada apa namanya ada diskon misalnya ya kambing misalnya beli sekian puluh cuma berapa juta mas nah kurang, kurang nih uangnya nah kebetulan ada uang satu juta milik si pegawai tadi dimasukkan ya kemudian disiakan kambingnya tadi akhir dari kambing ini ber, beranak pinak menjadi banyak begitu ya diusahakan oleh si bosnya tersebut tapi ya bagiannya si pegawai ya bagiannya tetap tidak diambil sedikit pun ya meskipun dari kambingnya tadi beranak beranak pinak maka ketika dijelaskan diambil semuanya Diambil semuanya fastaqahu dibawa digiring semuanya falam yatruk min tidak ditinggalkan sedikit pun untukku. Ya. Semuanya di dibawa pergi. Ya. Allahumma in kuntu fa'atu Ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut, ya aku jaga ganjarannya dia apa gajinya tadi aku usahakan menjadi banyak ya terus aku diambil semua ya allah kalau semua itu ya allah ikhlas karenamu mengharapkan wajahmu fafruz anda manalufit tolong keluarkan kami dari kesulitan yang kami berada di dalamnya ini ya maka fanfarajat sahrah fakarajiyamshun maka ya terbukalah pintu tersebut akhirnya ketika orang yang berada di dalam gua tersebut bisa keluar seluruhnya berjalan dengan de, dengan tenang keluar dari gua tadi. Ya, maka ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keikhlasan dalam menunaikan gaji. Ya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil yaitu yang pertama adalah al-ikhlas fi ada'il ajri Hendaknya kita ikhlas dalam menunaikan upah para pegawai kita. Ya. Maka hendaknya diberikan pada waktunya, tepat waktu. Jangan sampai seseorang memberikan gajinya terlambat. Kata Nabi Muhammad, jangan sampai ya diserahkanlah gaji tersebut sebelum keringatnya mengering. Sebelum keringatnya mengering, jangan ditunda-tunda. Ketika memang ini haknya sudah selesai pekerjaannya atau sudah tepat waktunya maka saat itu hendaknya diserahkan tanpa ditunda-tunda ya dan ini yang dilakukan oleh si uh, orang yang menjadi uh, bosnya si pegawai tadi dia pun menjaga apa? dia ikhlas untuk menjaga gaji si pegawainya tadi bahkan ketika gajinya si pegawai tadi sempat dipakai ya kemudian ber, berbuah menjadi hewan ternak harta yang demikian banyaknya itu tidak diambil oleh si si bosnya tadi ya. maka ini salah satu tanda akan adanya keikhlasan maka di sini poin yang pertama hendaknya apa e, seseorang ketika dia menunaikan gaji pegawainya hendaknya dia ikhlas dia berusaha untuk mengeluarkannya dengan sebaik-baiknya tanpa dikurang-kurangi karena ada ya, di zaman <tuh> Ini kita dapati orang-orang yang memotong gaji pegawainya. Ya. Seharusnya di akadnya dia mendapatkan tunjangan ini, tunjangan itu. Ya. Tapi ternyata kemudian tunjangan itu tidak diserahkan. Bahkan terkadang hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Terus mereka yang memimpin misalnya apa namanya eh, di kantor-kantor begitu ya, di perusahaan-perusahaan yang seharusnya itu hak Bagi para pegawainya Kemudian diambil Maka ini ada termasuk dosa Dosa kezaliman ya. Janganlah seseorang dia Mengambil hak saudara-saudaranya Termasuk ketika Dia sudah berjanji untuk memberikan upah Maka berikanlah upahnya Secara sempurna Jangan dikurang-kurangi ya, Kalau sekarang dikurangi ya, Maka nanti akan ada pertanggung jawabannya Di akhirat kelak jangan sampai kita justru terjerembab terjatuh ke dalam api neraka atau menjadi orang yang bangkrut gara-gara kita merampas hak-hak saudara, saudara kita tanpa tanpa hak. Oh, ini yang pertama. Kemudian, faedah yang kedua yaitu bahwasanya orang yang menunaikan amanah maka dia akan mendapatkan pahala, seperti pahala sedekah seorang yang melaksanakan amanah yang dia yang dia diberikan tanggungan amanah tersebut ya dia tunaikan dengan baik dia tunaikan kepada orang yang berhak maka saat itu dia akan mendapatkan pahala sedekah sebesar apa yang dia yang diamanahi hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari al-khazinul muslimul aminu Ya, seorang khazin seorang penjaga harta ya seorang bendahara atau seorang petugas yang muslim dan dia amanah alladhi yu'addi ma amara bihi tiba tarafsi dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sukarela dengan hati yang lapang ahadul mutasaddiqo ini maka dia adalah salah satu di antara orang-orang yang yang bersedekah ya. Jadi ketika kita diberikan amanah misalnya menjadi panitia ini menjadi panitia itu ya kemudian kita diberikan amanah berupa harta untuk disampaikan kepada orang yang yang berhak maka kemudian kita ambil amanah tersebut kita laksanakan sesuai dengan sesuai dengan amanahnya diserahkan untuk orang fakir miskin kita serahkan ini zakat untuk orang fakir miskin ya ini untuk si fulan diberikan untuk si fulan ya diberikan sesuai haknya maka saat itu dia akan mendapatkan pahala sedekah ya. Dia diberikan amanah satu juta rupiah dia, ya, dia laksanakan dengan penuh amanah kepada orang yang berhak Maka seakan-akan dia pun bersedekah dengan jumlah sedemikian Maka ini adalah keutamaan Bagi mereka yang uh, melakukan amalan tersebut Ya dan dia adalah orang yang amal dalam melakukannya itu adalah pembahasan amalan yang ke-30 selanjutnya kita masuk kepada pembahasan amalan yang ke-31 yaitu al-ikhlasu finniyah walau lam yakum bil amal ikhlas dalam berniat meskipun belum melaksanakan amalan tersebut jadi baru niat saja ya, baru niat mau melaksanakannya maka ketika seseorang dia kaudarullah tidak jadi melaksanakannya, karena suatu udur dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dia akan tetap mendapatkan pahala seakan-akan melakukannya. Hal ini adalah berkata penulis beliau membawakan sebuah hadis Rasul saw pernah bersabda, "Man saalallahu alqotslah fi sabilillah" Barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah Untuk bisa terbunuh di jalan Allah Sadiqan min qalbihi Jujur dari hatinya Ikhlas ya, Untuk membela kebenaran Untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka A'tahu Allahu ajra syahidin Maka Allah akan memberikan kepadanya pahala Seperti pahalanya Mati syahid Wa mata meskipun dia meninggalnya adalah di atas kasurnya. Meskipun bukan meninggal di medan perang, ya. Mati di atas kasurnya, bukan mati di medan perang, berperang dengan orang kafir. Meskipun hanya meninggal di kasurnya, maka tetap diberi oleh Allah pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ya. <tuh> maka ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah pun pasti akan memberikan kepada kepada dirinya ya karena di sini dia benar-benar jujur shadiqan min ya dia ingin menjadi apa menjadi seorang yang mati syahid di jalan Allah maka dia akan bisa mendapatkan meskipun tidak mati di medan perang meskipun dia matinya di atas di atas tidur di atas tempat tempat tidurnya namun mendapatkan pahala syahid. Sebabnya apa? Modalnya adalah benar-benar niat meminta Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, yang pertama adalah wujud ikhlasi fil niyah. Wajibnya kita mengikhlaskan niat kita. Ya. Karena apa? karena ketika kita beramal tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah anniyatus sholihah sababun lihusulil ajri walau bi walau lam ya'mal bi udrin ya yaitu seseorang ketika dia niat dengan benar-benar tulus ikhlas maka dia bisa mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan secara penuh meskipun dia tidak mengamalkannya ya sebagaimana tadi dalam hadis tadi disebutkan orang yang dia memang benar-benar niatnya adalah untuk berperang berjihad ingin mati di medan perang namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah akan memberikan kepadanya pahala ya, meskipun dia meninggal di atas kasurnya meskipun tidak ikut berperang ya seperti sahabat Khalid bin Al Walid misalnya beliau berperang luar biasa boleh balik berperang namun ya justru beliau meninggal ketika meninggal dunia meninggal di atas di atas kasurnya ya tentu saja ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya jadi tadi yang kedua bahwasanya niat soleh seseorang maka itu bisa menghasilkan pahala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah kata Nabi alaihi wasallam man atta firasyahu wa an laili fa yusalli min laili fa ghalabat hatta yusbiha kutiba manawa wa min Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang dia berangkat menuju tempat tidurnya, mau tidur di malam hari, kemudian di dalam hatinya dia berniat bahwasanya nanti malam saya ingin salat malam 11 rakaat. Jadi sudah niat ya untuk melaksanakan salat tahajud 11 rakaat. Namun apa yang terjadi? Ya ternyata dia malah tertidur. Walabat suainah hatta yuswiha matanya mengalahkan dirinya sampai pagi hari. Ya. Sampai menjelang pagi hari. Maka <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kutibalahu manawa wa kana naumuh alaihi min rabbih. Maka tidur yang dia lakukan itu adalah sedekah, ya. Baginya dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa niatkan dan ya yeah, uh, dia akan mendapatkan pahala penuh meskipun dia tidak melakukannya. Agar nah, di sini modalnya apa? Modalnya adalah dengan niat. Ketika seorang berniat dia mau tidur dia sudah niat nanti malam ya Allah bantulah aku untuk bisa bangun untuk bisa melaksanakan sholat tahajud sebelah rakaat. Ternyata apa yang terjadi? Walabatu Aina matanya mengalahkan dirinya. Dia tertidur dengan pulas sehingga tidak terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Baru sadar-sadar sudah adan subuh. Sudah tidak bisa lagi untuk melaksanakan sholat malam. Maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih beliau bisa menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya seseorang yang dia hanya dengan berniat saja namun niatnya ikhlas ya meskipun tidak melaksanakan amalan tersebut maka dia tetap mendapatkan pahala tersebut secara sempurna ya maka jangan pernah kita meremehkan yang namanya niat ketika seseorang dia berniat maka niat itu saja sudah berubah pahala bagi orang yang berniat Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis uh, yang dilihatkan oleh Bukhari dan yang lainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat pencatat amal kata Allah Subhanahu wa taala idhamma hamma abdi bis sayyiatin apabila hambaku dia sudah berniat buruk fala taktubu alaihi hatta ya'mala biha jangan dulu ditulis atas dirinya sampai dia melaksanakannya fa amilah amilaha tubuh. Bimis lima amila kalau dia sudah melaksanakan kejelekan tersebut maka tulislah semisal dengan apa yang dia lakukan. Wa ajli tapi kalau dia tinggalkan karena aku dia ingat sama Allah kemudian akhirnya meninggalkan niat buruknya tadi ya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Wa idham ma'abdi bihasanatin tapi kalau hambaku dia sudah niat ingin melaksanakan suatu kebaikan maka tulislah baginya satu kebaikan ya maka ini menunjukkan apa ketika seseorang dia baru saja niat itu sudah mendapatkan kebaikan dicatat yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. dan ketika seseorang dia sudah niat ingin melaksanakannya tapi kadar Allah ternyata apa? Ternyata karena suatu udur dia nggak bisa melaksanakannya. Seperti tadi orang yang meminta untuk bisa meninggal di medan perang. Dia sudah minta untuk kepada Allah, minta kepada Allah berdoa benar-benar harapannya benar-benar ingin bisa mati syahid di medan perang. Ya. Ternyata apa? Ternyata sakit meninggal di di atas tempat tidurnya. <tuh> Maka apa? Allah ajr syahid, aku Allah memberikan kepadanya pahala syahid meskipun dia meninggal di atas di atas kasurnya. Dengan apa? modal niat yang benar-benar ikhlas yang benar-benar tulus. Begitu pula dengan orang tadi, mana tafirasyau barang siapa yang datang mau tidur wa, -wa dia sudah niat nanti malam saya mau bangun salat 11 rakaat. ternyata sampai subuh enggak bangun-bangun. Sudah azan allahu akbar, allahu akbar dia baru terbangun maka sudah tidak bisa lagi sholat sholat subuh sholat tahajud karena sudah masuk waktu subuh ya karena utur ya maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kutibalah humis ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan niatnya sholat sebelas rakaat ya padahal dia tertidur dengan pulas ya. tapi ditulis ya pahala bangun malam sebelah rakaat dan tidurnya adalah apa sedekatan dianggap sebagai sedekah dari Allah Subhanahu Wataala dikasih gratis ya sekarang bangun sebelah malam sebelah rakaat padahal dia tidur modalnya apa modalnya adalah niat yang ikhlas yang tulus karena Allah Subhanahu ta'ala ya Begitu pula di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufradah yaitu ketika Nabi SAW bersabda nafarin. Dunia itu diberikan kepada empat jenis golongan manusia. Golongan yang pertama yaitu orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Diberikan harta, kekayaan dan diberikan ilmu agama. Maka dia pun mempergunakan hartanya Mengamalkan hartanya tersebut dengan ilmunya Dia menyambung tali silaturahmi dengan hartanya Dia pun melaksanakan kewajiban zakatnya dan sebagainya Maka dia adalah berada di kedudukan Afdalul Manazil Kedudukan yang paling atas, yang terbaik Yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta dia berilmu, tahu ilmu agama, tapi dia miskin. Maka dia pun dengan ilmunya tadi, dia berniat mengatakan seandainya saya memiliki harta seperti Bapak Fulan, seperti golongan yang pertama, saya juga ingin beramal soleh seperti dia. Ya, dia niat kalau saya punya kaya seperti itu, ya Allah saya juga pengen kaya seperti dia, ya Allah dan saya bisa beramal seperti Bapak tersebut. Gitu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bi niatihi ajruhu masawa. Golongan yang kedua ini dengan niatnya tadi, dengan modal niat, maka pahalanya sama dengan golongan yang pertama. Padahal dia hanya bermodal apa? Niat saja. Ya. Maka kepada wa khawatirilah rahimani, warahimukumullah. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan niat kita. Ya. Bisa jadi dengan niat tersebut kita mendapatkan apa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dari sekarang kita misalnya sudah niatkan ya Allah saya pengen misalnya naik haji ya Allah. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah undanglah aku ke ke Baitul Haram ya Allah ke Masjidil Haram biar bisa biar bisa melaksanakan haji ya maka kita meminta, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika misalnya kadar Allah, misalnya kita memang belum mampu, memang mampunya, misalnya mampunya adalah e, menabung setiap hari sebesar seribu rupiah, misalnya. Ya sudah, itu yang kita lakukan, itu yang kita mampu, itulah yang kita lakukan. Ya. Karena kebanyakan manusia, mereka sudah mampu, mereka bisa membeli tanah, bisa membeli kendaraan, bisa ganti-ganti gadget dan lain sebagainya, tapi nggak pernah berpikir tentang kewajiban Islam, ya rukun Islam yang kelima yaitu naik haji. Ya. Maka di sini ketika sudah ada kemampuan harus, ya. dan bagi kita yang masih belum punya kemampuan sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita niatkan di dalam hati kita, ya Allah saya pengen haji Allah, ya tapi benar-benar niat yang yang tulus, ya harus dibuktikan menabung ya menabung seharinya misalnya saya bisa 10 ribu ya sudah tabung 10 ribu sepuluh ribu misalnya misalnya nabungnya seribu ya sudah seribu 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 ya nanti bagaimana kalau misalnya di tengah jalan ustad kepake misalnya ya sudah kalau kepake berarti ya belum mampu misalnya ada yang sakit ya sudah dipakai berobat ya nanti mulai lagi begitu ya agar apa agar misalnya kau Allah di tengah jalan kita meninggal pak ya di tengah jalan kita meninggal dunia, maka niat tersebut sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ternyata dengan niat haji kita, ya, ternyata kita meninggal sebelum berangkat, maka sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal apa? Aniyah An niat. Makanya di sini pentingnya, ya, benar-benar hendaknya -benar kita, ya, ketika seseorang dia berniat amal saleh ternyata nggak bisa melaksanakannya karena udur ya benar-benar memang karena memang memang belum bisa ya? dan dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan niat-niat kita ketika kita benar-benar tulus ya kalau kata Allah nggak menyanyiakan makanya banyak orang misalnya yang naik haji ya mohon maaf mungkin secara ekonomi mereka lemah ya tapi justru berangkat sedangkan banyak orang yang mampu yang kelihatan ya ekonominya mampu tapi ternyata tidak berangkat berangkat maka disinilah jangan pernah kita meremehkan apa aniyah An niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian faedah selanjutnya yang ketiga wujubul ikhlas fitah lebih syahadah hendaknya kita ikhlas dalam meminta syahadah ya mengharapkan kepada Allah pengen mati syahid ya karena itu salah satu kematian yang yang terbaik ya di antara kematian terbaik adalah mati di medan perang ya membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala namun harus ikhlas ya ketika sekarang misalnya kita alhamdulillah tidak sedang aman tidak ada peperangan maka harus kita jaga kematian tersebut tapi tetap kita harapkan ya Allah saya ingin mati syahid ya Allah ya kita harus meminta hal tersebut kita dengan ikhlas maka meskipun misalnya kita meninggal dalam keadaan tidak berperang ya meninggal dalam keadaan sakit di atas tempat tidur maka hal tersebut akan bisa mendatangkan pahala pahala mati syahid Nabi salah pada bersabda man sa'alallah syahadat fi sidqin barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur balagahullahu manasila syuhada' maka Allah akan menyampaikan dia ke kedudukan para syuhada wa in ma ta'ala meskipun meninggal di atas kasurnya. Kemudian faedah yang keempat yang terakhir ya yaitu motivasi kepada kita sekalian untuk meminta agar diwafatkan dalam keadaan yang baik diwafatkan khususnya dalam keadaan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya ini mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini Al Iman TV Sarana penyubur keimanan.